Ini ayam biasa dong, ayam kampung. Ayam kampung ini, Mbak, mantap. Iya. Berapa kalau enggak ayam kampung, Bu? Kalau pakai ayam kampung 25.000. Oh, satu, Mbak. Nambah gorengan satu. Ya gini ya, lihat ya. Amin, Pak G. Wah, ini teman-teman ya. 25.000 bisa tambah ini gorengan satu. Wah, mantep, Mbak. Auto kelenger ini. Monggo dicoba, Mbak. Waduh, siraman dari pecelnya itu, waduh, kecunglangi aku. Iya, kopi hitam satu. Mbak, ini monggo, lauknya monggo ya. Iya, makan sini ya, Mas, ya. Mulai rame, Bu, ini ya. Karena tadi mungkin subuh masih belum kelihatan kalau ini jualan, karena masih tutup kabut. Ini udah mulai rame, teman-teman. Oh, mantap ini mbaknya ini, mantap ini. Anginnya mbak ya, sampai pincu goyang-goyang mbak ya. Waduh, semeriwing mbak angin ini mbak. Kena angin mbak, tidak cukup layannya. Oh, angin lur. Bisa kayak layangan nih, angin ini biasanya. Makin ramai teman-teman ya, makin siang makin ramai. Nasi pecel Bu Fauzan ini depan Tugu Naga Telaga Sarangan Magetan ya, yang makan sampai atas itu. Oh, keren banget ya, full orang teman-teman karena enak dan murah meriah ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bu Fauzan aja gitu ya. Bu Fauzan ini ya. Jualan nasi pecel ya. Nasi pecel. Depan Telaga Sarangan. Pas tepatnya depan patung naga kembar. Pas patung naga kembar. Iya, jadi lokasinya strategis sangat. Pas banget ini Bu ya. Iya, jantung kocannya memang sini. Oh gitu ya. Iya, tempat foto, tempat apa gitu. Sudah lama Bu jualan pecel? Sudah. Dari tahun berapa kalau boleh tahu Bu? Seingat saya kelas berapa ya? Baru TK sudah diajak ibu jualan. Baru terus, TK sudah diajak ibu ya. Jualan ya? Berarti kedua berarti ya Bu ya? Iya, sampai ibu sekarang sudah nggak ada. Iya. Terus sekarang saya yang nerusin. Banyak mulai jam berapa Bu? Habis subuh berangkat dari rumah. Habis subuh berangkat ya? Iya. Ini setiap hari memang kali sini ya? Cuma Sabtu ya? Minggu aja jualannya, enggak setiap hari. Oh, cuma Sabtu Minggu. Cuma Sabtu Minggu, enggak setiap hari. Hanya weekend, tanggal merah. Iya, tanggal merah, hari besar, ya liburan. Enggak, Sabtu Minggu. Cuma enggak jualan juga kalau di rumah. Buka catering? Buka catering. Buka catering. Kalau cabang nasi pecel 2 Bu Fauzan tepatnya di Taman Refugia Plaza Magetan. Taman Refugia Magetan. Kalau sini cuma Sabtu Minggu aja, kalau di bawah setiap hari buka. Nanti kalau berwisata ke Sarangan mampir ke Taman Refugia Magetan, situ lapaknya sama. Sama lapaknya ya? Iya, nah, sama nasi pecel Bu Fauzan. Ini apa aja Bu? Lauknya Bu? Lauknya monggo, ada telur ini, telur dadar. Telur dadar ini? Galentin. Apa? Galentin atau rolade. Oh, rolade. Ada ya. Galentin gitu
Kalempin. Berapa ini, Bu? Bubu pecel itu dijual. Itu seperempatan 13.000. Wow, mantap. Ya, 1 kilonya 50 ya. Iya. Ini ada telur ceplok ya. Nah, ini kesukaanku nih ya. Apa aja nih, Bu? Ada sate usus. Usus. Sate puyuh. Sate ambla ati. Ayamnya asli ayam kampung, kalau sini oh, bukan ayam kampung, Bu ya. Iya, bukan ayam, ayam potong. Tadi disutong nih, Bu ya. Iya. Suka banget ini. Mantap. Ini apa ini, Bu? Itu yang mana? Ini, oh ini pelas ya atau? Bukan, ini namanya kalau di situ rempah kelapa. Ini dari kelapa sama telur. Rempah kelapa. Calon bukan ya? Bukan, yang ini perkedel kentang. Ini ote-ote atau heci ya? Iya, ote-ote atau heci. Ada apa? Tempe. Ada tempe. Ini ada bakwan jagung. Bakwan jagung. Berapa ini semuanya? Semua harganya 1.500. 1.500an. Kalau ini pedang tusukan ini. Semua tusukan 5.000an. Iya. Ini apa, Bu? Bihun ya? Iya, ada bihun. Bihun. Ada serundeng. Ini paketan nasi. Ini apa itu? Paketan nasi serundeng. Ya, serundeng. Ini sambal apa ini? Ada kering tempe. Kalau yang ini sambal tomat. Selain pecel ada nasi campur. Kalau nggak suka pecel ada nasi campur. Sambalnya oh, selain pecel ada nasi campur, Bu ya? Iya. Harga mulai berapa, Bu? Start. Harga mulai dari 8.000 sampai 25.000. Kalau pecel? Kalau cuma pecel aja 5.000. 5.000? Iya. Hari ini 5.000? Iya. Nasi pecel. Di sini ada nasi pecel, nasi campur juga, Bu ya. Tuh nasi jotos. Unik namanya nih. Dengan gepon mawon, Bu. Sayurnya lengkap semuanya. Apa aja nih sayurnya, Bu? Ada daun singkong. Daun singkong. Ini bayam. Bayam. Ini kacang panjang. Kacang panjang. Selada air. Selada air. Sama? Iya. Kemangi. Masak ujune jururu. Tau ke? Timun. Oh, mantap ya. Ini bumbu pecelan nih, teman-teman. Ini yang bikin beda, Ibu ya, bumbu pecelnya nih. Oke, okay. Apalagi, Bu? Kering tempe. Iya, kering tempe. Wow. Ada serundeng. Ada bihun. Wah, pecel ya, ono bihun barang ini baru pertama kali nih kayak nasi campur. Nasi campur ya. Eh. Lauknya apa ya? Ini apa ini aja, Bu? Oh, ini. Tahu-tahu aku tahu-tahu. Oke, heci. Oke. Bekedel satu, bekedel. Oke, terus lauknya ini aku pengennya ini petang bisutong ya itu. Telur, oh iya, petang bisutong. Sama telur, Bu, ini. Itu apa, rolat itu? Iya, rolat. Berapaan ini rolat itu? Satu potongnya 3.000. 3.000. Oh, cuma 3.000-an gitu. Oh, enak mah ya, cocok ya. Telur dadar ini? Ceplok. Oh, ya, ceplok aja. Aku pengen ceplok. Ya, harganya berapa ini kalau total semua, Bu? Paketan telur sama gorengan itu 15, ini tambah 1.500, jadi 17,5, ditambah telurnya 3.000, 20 gitu aja. 20, guys, siap, Bu ya. Mas dari payan, amit, guys. Waduh, 20.000, Bu ya. 20.000 teman-teman ya. Ini pesananku nasi pecel Bu Fauzan Telaga Sarangan. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini pesananku nasi pecel Bu Fauzan. Waduh, porsinya mantap banget ya, Rp20.000 karena aku tambah banyak lauk. Ada pedangnya bisu tong. Nah. Ada heci, pekedel dan juga nih. Dok ceplok senanganku, teman-teman. Dan ini aku makannya spesial banget. Ini di backgroundnya itu Telaga Sarangan Magetan. Masya Allah, ini baru pertama kali aku kesini dan sangat-sangat excited banget, keren banget Telaga Sarangan. I love you. Enggak pakai lama udah lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sawan pertama. Kuatem lur. Ini sayurnya banyak banget, teman-teman ya. Ini ya. Aneka sayurannya, wah itu. Thank you.
Keren tempe teman-teman. Wow, teman. Oke, teman-teman ya. Aku mau lanjut makan di balik layar sambil melihat view Telaga Kacarangan. Jadi biar bisa lebih menikmati makananku. Karena overall ya, ini enak banget. Cuma kalau aku asap sana itu kurang enak merasakan makanan. Jadi aku pengen asap sana sambil menikmati sisa makananku ini sampai habis. Pokoknya ini benar-benar wajib kalian coba jika berkunjung di kota Magetan di Telaga Kacarangan. Pasnya depannya Tugu Naga Magetan Sarangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia, salam mantap nyam nyampol. Dadah.